Jumat. Tazkirah. Mudah-mudahan tazkirah ini memiliki satu perkongsian yang untuk sama-sama kita bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih memberi nikmat iman dan Islam ke dalam diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih memberi nikmat kesihatan yang baik dan dapat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memilih kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sudah kita masuk ke 25 Rabiul Awal. Kita masih ada berbaki 4 atau 5 hari dalam bulan Rabiul Awal. Yang mana kita ketahui bulan Rabiul Awal ni ada tragedi ataupun tarikh yang bersejarah bagi umat Islam seluruhnya. Sama ada mereka yang telah pergi atau yang masih hidup sekarang ini. Tarikh ini yakni 12 Rabiul Awal, yang kita sedia maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, dan tarikh yang sama juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengembalikan nostalgia kita untuk memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bermulanya pada malam 28 Safar, lalu Nabi transit ke Gua Thur, lalu pada 1 Rabiul Awal bermulalah Nabi turun ke Gua Thur untuk Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya kita sedia maklum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW telah sampai, yakni berhijrah dari Mekah dan dari Mekah ke Madinah. Sampai-sampai ke Madinah tu merupakan tarikh yang sama Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan tarikh yang sama Nabi Muhammad SAW diwafatkan. Ini merupakan salah satu pecaturan dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan hidup Nabi Muhammad SAW sejak azali lagi. Sejak itulah Allah SWT kasih terhadap Nabi Muhammad SAW selaku umat Islam pada hari ini. Sebagai contoh, bila kita masuk tahun baru, kita banyak mengutamakan atau kita mengsetkan minda kita, oh tahun baru, tahun baru, azam baru. Kenapa umat Islam pada hari ini tidak mengutamakan tarikh-tarikh hijri ataupun bulan-bulan dalam Islam? Kerana apa? Di dalam bulan-bulan Islam itulah terdapatnya sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, pada 1 bulan 1 2015, hari Khamis, cuti umum, pada malamnya orang menyambut tahun baru. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau selaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini, kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW, ada di kalangan kita anak-anak Malaysia yang tidak akan menyambut tahun baru. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tahun baru ini adalah tahun baru Masihi. Pada malam itu juga merupakan malam 10 Rabiul Awal. Apakah peristiwa 10 Rabiul Awal? Untuk makluman tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 Rabiul Awal merupakan tarikh keramat bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bernikah dengan Siti Khadijah. Ini peristiwa agung. Sebab tu dalam Islam, sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab menyelaraskan takwim hijri supaya umat Islam memerhatikan dan menghayati apakah yang berlaku, peristiwa pengorbanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Bermula daripada satu Muharram, masuknya satu Safar, masuk satu Rabiul Awal. Dalam setiap detik satu Rabiul Awal hinggalah ke 12 Rabiul Awal tu ada peristiwa-peristiwa yang tersendiri, yang sangat penting, yang mesti kita tahu sebagai kita ni, tanda cinta kita ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Al-Munawwarah, bagaimana para-para sahabat kaum Muhajirin yang dijemput oleh kaum Ansar di Madinah atas kapasiti, atas jemputan VIP oleh orang Ansar untuk mengajak Nabi dan para sahabat yang lain untuk ke Madinah. Maka akhirnya apa yang berlaku, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Nabi disambut dengan gembira dengan Tala'al badru alaina, berkumpang
berqasidah, bersyair, mereka ni memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apabila mereka sampai, mereka ni diperukhuahkan, disatukan satu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dengan kekuatan ukhuwah Islamiah yang ditunjukkan oleh kaum Muhajirin dan Ansar, akhirnya terbina negara Islam. Untuk maklumat tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam di Madinah di dalam keadaan umat Islam dalam keadaan minoriti. Bagaimana logik akal kita selaku orang yang berakal memikirkan minoriti boleh memerintah Madinah? Tetapi inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk dan dia menyayanginya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia cipta Nabi Muhammad SAW, dia lahirkan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini 12 Rabiul Awal. Nabi dilah wafatkan pada 12 Rabiul Awal dan Nabi juga sampai pada 12 Rabiul Awal. Begitu cantiknya susunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kekasihnya. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selaku umat Islam pada hari ini, kita kena menyedari bahawasanya kecintaan kita bukan sahaja dengan kita berqasidah, dengan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, mengadakan ceramah ataupun forum Maulidur Rasul. Tetapi yang paling penting adalah intipati kesayangan kita terhadap Rasulullah SAW adalah kita beriman apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengembali nostalgia Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi, bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, bapa saudara yang baik adalah Abu Talib, walaupun dia tidak beriman. Tetapi Abu Jahal, Abu Lahab, apabila lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai contoh Abu Lahab. Abu Lahab memerdekankan Thuwaibatul Islamiyah. Siapakah Thuwaibatul Islamiyah? Thuwaibatul Islamiyah merupakan seorang hamba. Abu Lahab membeli Thuwaibatul Islamiyah ini dengan harga berapa, tuan-tuan puan-puan? Dengan harga 300,000. Dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Thuwaibatul Islamiyah ni dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dengan kerana apa? Abu Lahab bergembiranya lahirnya anak saudarinya Muhammad bin Abdullah. Bukan itu saja, Abu Lahab mengangkat Nabi Muhammad SAW dan dia mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, tawaf 7 kali, dan dia berkata, sesungguhnya ini adalah anak aku. Sedangkan Muhammad bin Abdullah anak saudara dia, tetapi kerana kegembiraan dia anak saudara dia ni, dia mengatakan, sesungguhnya ini adalah anak aku. Akhirnya bila Abu Lahab, bila Nabi Muhammad SAW besar dan Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Lahab masuk Islam, akhirnya Abu Lahab ini tersentak, lalu dia berkata, tabbat ya Muhammad. Maksudnya tabbat ni adalah, maksudnya adalah pergi berambus ya Muhammad. Sebab itulah asbab nuzul turunnya surah Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tempelak balik kepada Abu Lahab, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tempelak Abu Lahab sehingga mencipta, mewahyukan surah Al-Masad. Begitulah bila dia gembira Nabi Muhammad SAW, akhirnya bila Nabi Muhammad SAW ajak dia masuk Islam, ajak perjuangan Islam, dia menolak dengan perasaan sombong dan sebagainya. Itu Abu Lahab. Dan Abu Lahab juga, Abu Jahal, Abu Jahal juga merupakan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, begitu gembira tak gembiranya, Abu Jahal ini sanggup menyembelih 99 ekor unta yang first class, not yang second class, third class dan yang biasa-biasa, tapi first class. Ni Abu Jahal. Maknanya ada peringkat-peringkat manusia yang menyambut Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Abu Lahab, Abu Jahal disambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka ni menentang Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja menentang, bahkan merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini, tuk-tuk-tuk lahir dalam Islam, dilahirkan dalam keadaan selaku umat Nabi Muhammad SAW. Apakah perasaan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sebagai contoh,
dalam tempoh dalam Rabiul Awal ni sibuk di seluruh Malaysia, di dunia, secara khususnya di wilayah Lembah Kelang atau di Selangor ini, kita menyambut Maulidur Rasul, tanda kasih dan cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai contoh, malam minggu lepas, malam Ahad, sebagai contoh, kita tahu ada festival nasyid di PICC Putrajaya. Tok-tok-tok masuk ke Ahadnya, malam itu jugalah merupakan berlakunya peristiwa yang menyayatkan hati, menyedihkan dan merupakan salah satu penghinaan terhadap umat Islam, sebagaimana berlaku konsert K-pop. Bagaimana anak-anak Melayu Islam mudah terjerumus dengan perkara-perkara maksiat ini. Ya Allah, begitu geramnya. Kerana apa? Bukan sahaja disentuh, dicium, dipeluk. Allahu Akbar. Mereka melakukan, mengadakan, menganjurkan konsert K-pop ini di dalam keadaan umat Islam, dalam keadaan untuk memperingati Nabi Muhammad SAW, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila datang bentuk-bentuk maksiat ini, kita ada satu bentuk kebencian terhadap mereka ini semua. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali nostalgia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan wafat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW diwafatkan pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat seminggu lebih, para-para sahabat ni berkumpul di masjid dan persekitaran rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka menunggu Nabi Muhammad SAW untuk solat berjemaah, untuk melihat Nabi dalam keadaan bagaimana. Untuk makluman sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, baginda telah dijangkiti dengan demam panas. Bagaimana kalau kita demam biasa kita tak larat, ini sedangkan demam panas. Nabi Muhammad demam panas plus batuk yang bersangatan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diracuni oleh seorang Yahudi. Kisahnya adalah bagaimana seorang wanita Yahudi ini, dia memberi daging kambing kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia tahu, orang Yahudi tahu, Nabi Muhammad SAW ni suka minum susu kambing, Nabi Muhammad SAW suka makan daging kambing. Maka dengan perancangan jahat Yahudi ini, mereka menghantar seorang wanita berbekalkan daging kambing untuk diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dihidangkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi pun seronok, suka makan daging kambing. Akhirnya Nabi pun mengambil masuk ke dalam mulut. Akhirnya dengan mujizat Allah Subhanahu Wa Taala, daging yang dikemau oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercakap, ya Rasulullah, dalam daging ni ada racun. Ini antara salah satu mujizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging tu bercakap, ya Rasulullah, kat dalam daging ni ada racun. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tak sempat nak telan. Akhirnya Nabi buang. Akhirnya kesan saki baki racun itu kena juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, demam, batuk, diracun oleh seorang wanita Yahudi, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab datang dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, para sahabat kita ni dari hari ke hari semakin ramai datang ke masjid untuk bertemu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, marilah jumpa dengan para sahabatmu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, papahlah tangan kanan aku. Ya Umar, papahlah tangan kiri. Dalam keadaan Nabi keadaan sakit, demam panas, batuk dan diracuni, akhirnya Nabi pun nyut-nyut-nyut masuk ke dalam Masjid Nabawi. Lalu Nabi duduk tepi mimbar, sandar. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat semua. Para sahabat semua lega dapat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, ada tak di kalangan kalian aku ada pernah berhutang dengan kalian? Senyap je para sahabat. Lalu bangkit seorang sahabat bernama Uqasyah. Akhirnya Uqasyah ini berkata, ya Rasulullah, engkau pernah berhutang dengan aku. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, apakah aku berhutang kepada kamu, ya Uqasyah? Uqasyah berkata, ya Rasulullah, pada suatu hari dalam keadaan aku solat, aku terhadapan sedikit, lalu engkau datang, engkau menyucuk perut aku
dengan kayu sugi. Lalu Rasulullah SAW kata, kamu sakit hati ke ya Uqasyah? Lalu para sahabat pun bangun. Sayyidina Umar bangun, para sahabat bangun. Ya Uqasyah, dalam keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, kau masih dalam nak menuntut benda-benda macam ni? Lalu Uqasyah kata kepada para sahabat, ini adalah urusan aku dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Uqasyah kata, ya Rasulullah, ketika engkau mencucuk perut aku ini dalam keadaan baju aku terbuka. Lalu Rasulullah SAW mendepakan tangan baginda dan membukakan butang untuk Uqasyah untuk nak balas balik. Apabila Rasulullah SAW dah buat begitu, lalu Uqasyah tak ada banyak cakap dah. Dia terus terkap dan peluk badan Rasulullah SAW dan cium badan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah tanda cintanya Uqasyah terhadap Rasulullah SAW. Bukan sahaja mereka cinta, tetapi mereka ni bawa Islam bersama-sama dalam keadaan susah dan payah. Akhirnya mereka ini bersatu. Dan akhirnya apabila Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit, lalu Uqasyah ambil kesempatan ini untuk memeluk badan Rasulullah SAW. Aku bukan apa untuk memelukmu ya Rasulullah, supaya kalau akhirat kelak bila dimasukkan dalam neraka, api neraka akan kenal kulit pipi aku ini yang telah mendekap ataupun menyentuh badanmu ya Rasulullah. Ini kecintaan yang ditunjukkan oleh Uqasyah terhadap Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peristiwa seorang sahabat bernama Uqasyah. Salah lagi seorang sahabat bernama Julaibid. Satu hari, Julaibid ni merupakan seorang sahabat Nabi yang bercinta dengan Nabi dalam keadaan senyap-senyap. Pada satu hari, Rasulullah SAW melihat Julaibid duduk keseorangan. Julaibid ni merupakan seorang hamba Afrika. Orang Afrika, muka tak handsome, tak kaya, tak ada saudara mara di Madinah. Lalu Rasulullah SAW tanya kepada Julaibid, ya Julaibid, kamu tak nak kahwin ke Julaibid? Lalu Julaibid kata, siapalah nak ke aku? Aku ni muka pun tak handsome, muka ibarat macam pecah rumah, muka tak handsome. Lalu Rasulullah SAW jumpa kali kedua, Rasulullah tanya, ya Julaibid, kamu tak nak kahwin ke? Ya Rasulullah, aku ni tak ada apa-apa pun, tak ada harta. Lalu akhirnya pertemuan kali ketiga, Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tanya kepada Julaibid, ya Julaibid, kamu tak nak kahwin ke? Nak. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mengarahkan Julaibid, ya Julaibid, kau pergi sebuah kampung, kau jumpa ketua kabilah, dan anak ketua kabilah tu ada anak yang sangat cantik. Lalu pergilah Julaibid dengan arahan dan perintah Rasulullah SAW, kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Dia pergilah jumpa ketua kabilah untuk meminang dan berkahwin dengan anak ketua kabilah. Akhirnya datanglah Julaibid jumpa ketua kabilah. Akhirnya Julaibid kata, aku ingin meminang dan untuk mengahwini anak kamu. Akhirnya ketua kabilah ini berbincang, suami isteri ini, Julaibid ni dah lah tak ada harta, muka tak handsome, nak kahwin dengan anak kita. Lalu anak dia perempuan itu mendengar, lalu anak tu kata kepada kedua ibu bapa dia, kalau itulah merupakan arahan dan perintah daripada Rasulullah SAW, aku akan kahwin dengan Julaibid. Akhirnya peristiwa itu berlaku, Rasulullah SAW tahu. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kepada isteri Julaibid, ya Allah, kau berkatilah hidup isteri Julaibid, kau berilah hati, kau berilah dia ni kaya raya. Dengan hasilnya doa itu, maka berkat doa itu, maka isteri Julaibid menjadi seorang yang kaya dan hidup panjang dalam keadaan membuat kebaikan. Lalu 3 bulan berlalu, mereka berkahwin. Lalu Julaibid pergi untuk menyahut seruan di dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, kita sedia maklum peristiwa itu, akhirnya tentera Islam syahid 70 orang. Maka para sahabat bilang-bilang cari, oh ni sekian-sekian nama, lalala, tinggal 69 orang sahaja yang mati syahid. Akhirnya Rasulullah tanya, ada seorang lagi ni. Dia perasan Julaibid tu. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun cari Julaibid. Julaibid cari di sekitar di medan peperangan Uhud. Akhirnya mereka ni jumpa dan panggil Rasulullah, ya Rasulullah, Julaibid dalam keadaan bertiarap,
Maka Rasulullah SAW angkat badan Julaibib. Dalam keadaan muka Julaibib ini penuh dengan debu-debu tanah, maka Rasulullah menyapukan muka dan membersihkan muka Julaibib. Dan Rasulullah SAW kata kepada Julaibib, "Ya Julaibib, sesungguhnya aku daripada kamu dan kamu daripada aku." Ini yang ditunjukkan kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW cinta kepada sahabat itu. Tetapi bagaimana kita selaku umat Islam? Kita tak pernah tengok Nabi. Mereka telah tengok Nabi, mereka telah bersama dengan Nabi, mereka tengah bersusah payah mengembangkan keadaan kita. Itu Julaibib. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita, dalam kehidupan kita ini, peristiwa yang sangat agung ini, supaya kita memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni ada rasa tanggungjawab dalam diri kita ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tarikh-tarikh peristiwa-peristiwa dalam Islam, supaya dengan kita tahu peristiwa-peristiwa ini, kita dapat mengekalkan kita punya, orang kata, jati diri kita ini untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah mereka yang pernah melihat aku dan beriman dengan aku." Yakni mereka yang pernah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Sebagaimana berlakunya Hajjatul Wada', peristiwa yang cukup bersejarah, bagaimana haji yang pertama dan terakhir bagi Rasulullah SAW, para sahabat berkumpul lebih kurang, ada meriwayat mengatakan 130,000 orang, ada yang mengatakan 140,000 orang. Dan ketika itu para sahabat semua melihat Nabi Muhammad SAW, dan menjadi salah satu syarat untuk menjadi para dipanggil sahabat Nabi, mereka ini hidup sezaman Nabi, mereka ni masuk Islam, mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka ni mati dalam keadaan Islam. Itu dikatakan para sahabat Nabi. Sebab tu Nabi sebut, "Beruntunglah mereka melihat aku dan mereka beriman dengan aku." Maksudnya beriman di sini adalah apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis, mereka ikut 100%. Lalu Nabi Muhammad sambung lagi hadis dia, "Dan beruntunglah, dan beruntunglah, dan beruntunglah mereka yang tak pernah melihat aku tetapi beriman dengan aku." Hadis ini ditunjukkan kepada siapa? Tidak lain tidak bukan kepada kita, sidang jemaah rahmati Allah SWT. Pernahkah kita pernah lihat Nabi Muhammad SAW di dunia ini? Sejak kita lahir, kita pernah lihat Nabi Muhammad SAW? Kita tidak sempat dengan Nabi Muhammad SAW, nak lihat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sebut perkataan ni, Nabi ulang 3 kali, "Dan beruntunglah, dan beruntunglah, dan beruntunglah mereka yang tidak pernah melihat aku tetapi mereka ini beriman dengan aku." Adik-adik sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggembelingkan kekuatan hati kita, supaya hati kita ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ni termasuk dalam golongan beruntunglah, dan beruntunglah, dan beruntunglah mereka yang tak pernah melihat aku dan mereka beriman dengan aku, iaitu beriman dengan Al-Quran yang terdapatnya hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran, dan apa yang telah disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang beriman dua perkara ini, dekat akhirat kelak mereka akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan akan dapat minum telaga kautsar. Pada suatu hari, para sahabat sedang duduk diam, sedang bersantai-santai. Lalu Rasulullah SAW muka dalam keadaan tak senang. Seolah-olah Rasulullah ni macam muka merindui seseorang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu gini ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW kata, "Sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudara aku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq tanya, "Bukankah kami ni saudara-saudara kamu ya Rasulullah?" "Eh bukan, kamu sahabat aku." Sebagaimana maksud sahabat tadi. Lalu Abu Bakar tanya, "Siapa ya Rasulullah?" Iaitu mereka, Rasulullah kata, mereka umat aku yang tak pernah melihat aku tetapi mereka beriman dengan aku.
Ni kecintaan Nabi Muhammad SAW nak jumpa kita. Nabi sebut aku rindu kepada saudaranya. Nabi gelar kepada umat dia yang tak pernah lihat sebagai saudara. Kalau kita ada talian nasab saudara keturunan, kita akan lebih kuat, lebih kekuatan kita rasa ada susu galur jalur darah. Maka kita rasa seronok ada saudara mara. Rasulullah SAW bercakap mengatakan mereka yang tak pernah melihat aku tetapi beriman dengan aku. Ni Nabi beri pengiktirafan kepada kita. Nabi kata kita ni selaku saudara dia. Tetapi mesti syarat dia mesti beriman apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat akhirat kelak, apabila kita dibangkit dekat akhirat kelak, kita untuk bangkit di padang mahsyar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat, lalu kita berbondong-bondonglah masa tu di padang mahsyar. Masa tu kita tidak hirau ke siapa-siapa pun. Kita yang penting kita nak jaga diri, nafsi-nafsi, engkau-engkau, aku-aku. Maka kita nyuk-nyuk, kita datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk meminum air telaga Kauthar. Mana yang sedia maklum air telaga Kauthar. Lalu minumlah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat datang, malaikat menghalang ada beberapa segelintir umat Nabi Muhammad SAW ni tidak boleh minum air telaga Kauthar. Lalu Rasulullah SAW, kenapa engkau menahan umat aku minum air telaga Kauthar? Lalu malaikat kata, mereka ini dekat dunia, mereka ni hanya berpura-pura cinta kepada kamu, tetapi apa yang kamu bawa dekat dunia dulu, mereka tidak beriman. Maksudnya dekat dunia lagi, apabila mereka dekat dunia diberikan bekal Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk pedoman dalam kebumi ini, mereka tidak ikut. Lalu mereka ini ditahan untuk diminumkan air telaga Kauthar. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah Subhanahu Wataala. Sebelum kita kembali ke rahmatullah, saat kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk hidup ini, kita mesti bermuhasabah. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada ajaran Al-Quran, kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kerana apa? Apabila kita di akhirat kelak, kita akan jadi selamat. Sebab hidup kita ini akan kekal di akhirat sana, bukan kekal kat dunia. Bila kita masuk ke dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Ma rabbuka?" Kalau kat dunia lagi kita ini tak pakai cakap Al-Quran, tak pakai hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita nak menjawab persoalan malaikat? Soalan kedua, "Ma nabiyuka?" Soalan ini dah bocor. Adakah kita mampu untuk jawab? Memang kat dunia kita mampu jawab, Nabi Muhammad tu nabi aku. Tetapi kalau kita kat dunia ini, kita menolak hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, kalau kat kubur kita tak lepas, apatah lagi kita di akhirat kelak. Siapa yang akan jadi syafaat kepada kita berdasarkan pada hadis yang saya beritahu tadi? Apabila kita masuk dalam kubur, mereka tanya, "Ma rabbuka, ma nabiyuka?" dan seterusnya. Dan kalau kita dapat jawab soalan itu dengan perfect, syurga itu, kubur itu akan menjadi taman-taman syurga kita. Ataupun kita nak jadikan kubur kita itu menjadi lubang-lubang neraka. Wa iyyazubillah. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, marilah kita gemblengkan kekuatan, kita melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Dengan perkara ini kita dapat menghayati pengorbanan yang dilakukan oleh para-para sahabat. Sebagai contoh, para-para sahabat dulu nak dakwah datang ke tanah Kepulauan Melayu, bukan ke Kepulauan Melayu tetapi sampai ke China, sampai ke Rusia, untuk mengembangkan dakwah Islamiah, membawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya jasa mereka. Kalau mereka ini dakwah sampai ke hujung dunia, kalau mereka dimasukkan dalam syurga kelak, tak, memang tak pelik. Kerana pengorbanan mereka ini bawa Islam, bawa Al-Quran, bawa hadis Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad SAW cukup beruntung. Ada di kalangan umat-umat terdahulu, dia tahu ada Nabi akhir zaman dan ada keuntungan yang mereka menjadi umat Nabi akhir zaman. Tapi kita ini terpilih selaku umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana prestasi kehidupan kita untuk kita merealisasikan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW?
sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pada hadis-hadis yang saya kongsikan pada sidang jemaah, mudah-mudahan menjadi satu benda intipati pengkongsian yang baik. Mudah-mudahan kita dapat mengupdatekan diri kita untuk kita ni cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja cinta tapi kita bersama-sama mengembangkan dakwah Islamiah, memartabatkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari Jumaat, mungkin Jumaat yang terakhir pada Rabiul Awal ini, mudah-mudahan bukan sahaja kecintaan kita Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal saja, 12 Rabiul Awal saja, tetapi sentiasa kita ni mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita terpilih selaku umat yang diiktiraf sebagai saudaranya dan diiktiraf sebagai orang yang beruntung. Beruntung yang dimasukkan dalam hadis itu adalah beruntung kat dunia, dekat akhirat berkali-kali untung. Maka kita pilihlah kehidupan kita ni, sama ada kita nak memilih kata Al-Quran dan hadis mengikut Nabi Muhammad SAW atau kita nak memilih cara yang lain. Mudah-mudahan saya mendoakan kepada pada sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik yang sekolah menengah, adik-adik di sekolah menengah, marilah kita jadikan Nabi Muhammad SAW ni sebagai idola kita, sebagai orang kata cara hidup kita, sebagai agenda kita, supaya kita ni cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada tazkirah pada hari memberi kesan yang baik kepada sidang jemaah rahmati Allah SWT, terutama kepada adik-adik yang sekolah menengah dan sekolah menengah. Mudah-mudahan marilah kita jangan tinggal sembahyang, kita buat perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara mungkar. Dengan cara itulah kita dapat menyelami kehidupan kita terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang baik datang kepada Allah SWT, apa yang kekurangan datang diri saya sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan pengkongsian yang baik ini dapat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.